Banjir merendam kompleks dosen IKIP Jatimening Bekasi, Jawa Barat. Petugas mengevakuasi lansia dan anak-anak dari banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga yang terjebak banjir di komplek dosen IKIP Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang semakin tinggi. Sejumlah warga pun dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Warga yang menjadi prioritas adalah 2 lansia dan 2 anak kecil. Banjir yang merendam perumahan dosen IKIP Jati Bening memiliki ketinggian bervariasi hingga 2 meter.